rimba. Ini daerah sini dikelola oleh PLN BJB UP Brantas dan PT yang lain. Di sini ada jam jeram. Iya. Bagus sekali, airnya sangat jernih. Pon mari kula tenggo subscribe ugi like lan komen teng kolom komentar sing sae-sae nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Menuju ke terowongan bekas Belanda. Terowongan apa ya? Kenapa? Terowongan Belanda. Terowongan Belanda. Kita bersama Kang Sapi. Sir layap aspal. Layap aspal ya? Oke. Okay. Ikuti terus Kirono ini dan Kang Sapi ini. Dan jangan lupa subscribe. Oke, okay, lanjut. Teman-teman masih jauh, tinggal sebentar lagi, ikut maju terus. Lanjut terus. Teman-teman Kironor ini, udara di sekitar sini sejuk ya, sejuk. Airnya dingin. Wah, cocok ini, lumban ini. Di zaman Belanda dulu saluran air atau irigasi ini atau drainase mungkin yang membuat ini adalah para penduduk pribumi dengan suruhan orang Belanda, dan saluran ini yang menyuplai salah satu dari Telaga Ngebel, ini salah satunya.
tempatnya asri ya. Ya kalau dibilang hutan ya mungkin nggak selebat hutan yang rimba. Ini daerah sini dikelola oleh PLN BJB UP Brantas dan PT yang lain. Di sini ada dam jeram. Iya. Bagus sekali, airnya sangat jernih. Ya teman-teman. Ini jeram. Ini kau tadi, terus? Mana arahnya? Ye. Tadi kan? Arahnya ke sana. Oh siap. Kang Udin? Loh, Kang Udin. Wah, seger ya airnya. Wah, lintah. Udah benang. Lintah. Banyak lintah teman. Lanjut. Aku kerasonan. Nah, ini jalur menuju Terowongan Belanda. Maaf teman-teman ya. Bangunan bekas Belanda ini paling tidak mempunyai sisi mistisnya. Sekali lagi harus berhati-hati. Airnya sangat jernih. Tempatnya masih menikah. Sedikit lagi. Kelihatannya cuaca mau hujan. Tribun luar biasa. Masuk. Orang dahulu membuatnya sungguh menakjubkan ya. Mungkin beda dengan orang sekarang. Kalau dahulu kita nenek moyang kita atau leluhur kita yang mendahulu kita membuatnya dengan hati atau dengan ikhlas. Jadi hasilnya sangat
luar biasa. Ngoten nggih. Nah, menika peninggalan Belanda. Dam atau terowongan. Kita tuh. Apa itu? Menikah gitu. Ini sumbernya langsung dari Gunung Wilis, mungkin dari salah satu tanah tempatnya. Ini adalah terowongan Belanda panjang gitu. Di sana ada pintu air lagi. Oh, untuk mengontrol sampah atau agar tidak bisa masuk ke bawah. Bismillah. Oh, cuman ini aja pemirsa. Nah, yang saya tidak suka fenomena seperti ini. Ini adalah ulah-ulah pihak dari orang yang tidak bertanggung jawab. SMP 1 Jetis Ponorogo, tahun tanggal 12/4/2021. Ini iki ngelek-ngelek jenenge sekolahmu, ngerti ora? Tangan dik. Ini iki Genyon Sewu ya. Menika tempat-tempat sejarah, tempat-tempat peninggalan masa lampau. Saya mohon jangan dikotori dengan coretan. Ini namanya vandalisme. Muga-muga panjenengan sedaya diparingi sadar ngeten iki. Nggih. Terutama biasanya anak muda. Ngoten nggih. Alhamdulillah. Matur sembah nuwun sampun nyimak video kula kirono rene bersama teman-teman di sini. Mudah-mudahan panjenengan sing nyimak sedaya rezekine lancar, panjang umur lan barokah. Matur suwun. Anggen kula matur. Cekap semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Oh, ngene. Ui. Juga takut, takut di anu. Oh, untuk kok doang ya, Pak? Ya. Yeah.